Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nandero. Apabila sampean pertama kali melihat video di channel Nandero ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video yang akan saya update selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial yang lagi trending, yaitu bagaimana cara membuat tulisan atau nama dengan efek asap rokok. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, tulisan seperti ini lagi ramai loh di sosial media atau khususnya di WhatsApp. Kontak atau teman WhatsApp saya banyak yang upload tulisan seperti ini, baik itu nama atau tulisan-tulisan lainnya yang menggunakan efek asap rokok. Baiklah, saya akan membagikan tutorial paling mudah untuk membuat tulisan dengan efek asap rokok tadi. Nah, di sini kita tidak perlu memiliki skill desain terlebih dahulu atau harus belajar berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Nah, kita hanya harus mempunyai HP Android dan menginstal aplikasi yang namanya adalah Smoke Effect 6Art ya, seperti ini. Selain aplikasi Smoke Effect 6Art, sampean bisa coba menggunakan PicSci Pro atau sejenis atau aplikasi edit foto sejenis lainnya. Bisa. Tapi menggunakan Smoke Effect 6Art ini menurut saya adalah cara yang paling mudah. Baiklah, untuk caranya kita langsung buka. Sebelumnya silahkan sampean install terlebih dahulu aplikasi Smoke Effect 6Art yang sudah tersedia di Play Store. Silahkan cari. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Smoke Effect 6Art. Oh ya, untuk mengatasi tidak bisa membuka dan mentok di logo Smoke Effect 6Art ini, caranya cukup gampang banget. Nah, kita hanya perlu mematikan data internet. Nah, seperti ini. Kita coba lagi apakah bisa membuka aplikasi Smoke Effect 6Art. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Baiklah, kalau sudah terbuka gini, langkah pertama adalah create font. Kita pilih background atau model asap yang akan kita gunakan. Kita pilih yang paling jelek. Nah, kita pilih yang menurut saya paling bagus atau menurut kalian sendiri sesuai selera lah. Kita pilih ini. Nah, enter your tag, masukkan teks sesuai keinginan. Saya ingin membuat tulisan Anda. Kalau sudah, kita tekan OK. Nah, sudah. Kemudian pada tahap ini kita bisa mengubah atau mengedit foto ini sebelum menyimpannya. Untuk mengedit tersebut bisa menggunakan perintah-perintah yang ada di bawah ini. Attack untuk mengubah huruf atau tag. Font style untuk mengganti jenis atau model huruf. Tagesize untuk memperbesar atau memperkecil huruf. Kemudian background untuk mengganti efek asap ini. Baiklah, kita coba attack. Nah, kita masukkan nama yang berbeda ya. Kita masukkan Dwi. Dwi adalah nama panjang saya. Dwi. Nah, kemudian kita ganti jenis font. Kita pilih yang besar ini ya. Nah, Dwi. Sudah. Kemudian tekan centang. Teksis untuk mengatur
besar atau kecilnya huruf seperti ini. Setelah kita centang, background tadi buat mengganti efek asap. Langsung kita ganti saja ya untuk contoh. Nanti kalian sampean silahkan pilih sesuai keinginan. Kita pilih ini. Oh, tidak terlihat. Biasanya tidak kelihatan. Pilih yang ini aja deh. Ini kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tekan centang. Nah, kalau desain ini menurut sampean sudah cocok atau menurut saya ini cocok banget. Oke. Sekarang selanjutnya kita tekan yang anak panah arah ke kanan ini ya. Oke, kita tekan. Nah, pada tahap ini gambar ini sudah tersimpan otomatis di galeri HP. Kita buktikan. Nah, ini dia. Ya, ini yang saya buat tadi ya, sudah tersimpan di galeri HP secara otomatis pada tahap itu. Nah, pada tahap ini juga sampean bisa langsung share ke sosial media seperti WhatsApp, Facebook, atau sosial media lainnya seperti Instagram, atau dikirim lewat share it, email, dan lain-lain, atau perpesan juga bisa. Baiklah, begitulah untuk cara membuat nama atau tulisan dengan efek asap rokok yang lagi trending. Dan ini lagi ramai di sosial media yang abad-abad kayak gini. Kalau sampean ingin membuatnya, beginilah cara membuatnya dengan mudah. Oke. Apabila tutorial video ini kurang jelas, sampean bisa mengunjungi situs blog www.nandahero.com yang mana itu adalah situs saya sendiri. Dan saya sudah membuat tutorial dalam bentuk tulisan mengenai bagaimana membuat seperti ini. Nah, baiklah, demikianlah untuk tutorial kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman atau di sosial media supaya mereka juga ikut meramaikan membuat edit foto seperti ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.